Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana mendapatkan uang dari hasil tulisan? Kita membuat novel, membuat cerpen, membuat karya tulis, bagaimana menghasilkan uang dari sana. Bagaimana mendapatkan uang dari hasil tulisan? Kita membuat novel, membuat cerpen, membuat karya tulis, bagaimana menghasilkan uang dari sana. Kalau dulu di tahun 90-an, di tahun 2000-an, awal-awal tuh, sebelum zaman era HP digital, kita itu penulis itu selalu kesulitan, maksudnya aduh terima nggak, aduh bisa nggak gitu, maksudnya ketakutan yang tergolong real nyata. Dia sudah berjuang masuk ke kantor penerbit satu, ke kantor penerbit dua, tapi nasibnya ditolak. Sama dulu saya juga gitu, kita udah ngetik, udah buat cerita, udah banyak tuh, udah buat cerita, kita print, kita bawa nih panas-panas, kita bawa ke kantor penerbit satu, kita ajukan. Oh tunggu dulu sebulan dua bulan, oke siap, kita tunggu, hasilnya jok. Nah, jadi kalau di masa dulu tuh, di masa lalu di tahun 90-an 2000-an, penulis itu susah mendapatkan rupiah. Tapi kalau di tahun ini, di masa sekarang ini itu mudah. Ada sebuah komunitas penulis di Indonesia ini, bisa dikatakan dia terbesar. Komunitas penulis Nusantara, itu jumlahnya ribuan. Nanti kalian bisa lihat di deskripsinya tuh ada nomor telepon, nomor WA adminnya secara gabungnya. Itu penulis Indonesia, semua penulis Indonesia, maksudnya karena jumlahnya ribuan ya. Tahun ini dia sudah setahun berdiri, itu sudah terbukti menerbitkan ratusan penulis baru, penulis pemula yang belum punya nama tuh, yang anak SMA, anak SMP, mahasiswa, guru, semua profesi, yang bakat-bakat lamanya terpendam, yang suka nulis cerita horor, nulis cerita romen, itu diterbitkan sama KPN, Komunitas Penulis Nusantara. Nah, di sini penulis komunitas ini, KPN ini, bekerja sama Google Play. Nah, di Google Play itu, jadi buku-buku si penulis dinaikkan ke Google, diterbitkan di Google, dipasarkan di Google secara internasional. Jadi kita di Amerika pun, kita di Afrika atau di Arab, kita mau beli buku kita,
tinggal klik Google, baca. Nah itu royaltinya 10% masuk ke penulis. Itu enaknya. Jadi siapapun bisa gabung ke KPN, siapapun bisa menerbitkan karya, siapapun bisa menjual karyanya secara internasional, dan siapapun bisa mendapatkan royalti 10% dari harga jual. Nah seperti itu. Cuma memang ada beberapa tahapan yang harus biasalah namanya sebuah komunitas kan ada syarat dan prasyarat. Terus penulis-penulis yang gabung pun belum tentu langsung bagus aja. Ada karyanya yang mungkin digratiskan dulu, cari fans. Kalau dia udah bagus, udah banyak fans, baru mungkin dijual. Atau mungkin langsung juga dijual kalau emang karyanya bagus. Kalau emang tulisannya kurang bagus, dibina dulu, dibina, diajarin. Ini paragraf begini, ini cara tanda kutip begini, ini kebanyakan koma. Ini orang baca mulu katanya, gak ada titik-titiknya katanya. Nah itu semua diajarkan. Padahal ini pelajaran anak SD sebenarnya. Tapi mungkin karena kita sudah lama, sudah lupa. Nah seperti itu. Jadi kalau kalian ingin menghasilkan tulisan dari, jadi kalau kalian mau menghasilkan uang dari tulisan, cara permudahnya seperti itu. Kalian join ke KPN, bukan join, ya nanti ya, KPN itu kan semakin komunitas dan menerbitkan. Sudah sewajarnya, saya juga sama, sewajarnya. Kita mau menerbitkan karya, kita nulis, ya kita harus merapat. Merapat kemana? Ke penerbit. Kalau dulu zaman saya tuh, saya ke Gramedia, ke Republika, itu cerita lama. Ya maksudnya karya-karya saya, novel-novel saya diterbitkan sama mereka, itu dulu. Tapi kalau sekarang sudah banyak penerbit-penerbit seperti itu, penerbit-penerbit online seperti itu, karena tidak lagi menerbitkan buku itu tidak lagi harus fisik ya, harus fisik. Apalagi penjualannya di Google internasional, kita menjual buku satu aja. Ya maksudnya penjualan setiap buku yang terjual kita dapat royalti. Nah seperti itu. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Nah, bagaimana kalau yang cuma bisa bikin cerpen? Bikin cerpen pun nggak masalah. Bikin cerpen, cerpen apa? Mama, cerpen horor apa semua, bikinlah. Bikin cerita detektif, bikinlah. Sekarang zamannya kreatif. Jadi kalian bikin nih. Berapa halaman? Berapa, ada standar nanti di KPN tanya sama adminnya. Mbak, ini saya berapa halaman? Segini halaman, oke. Okay. Coba jajali terbitkan. Kalau sudah terbit di Google Play, terbit di Google Play itu, boleh cek aja kan ada tuh. Di HP kalian, klik Play Store, klik buku. Kan ada tuh ada film, aplikasi, ada buku. Klik buku, nah itu berjejer tuh, nama-nama penulis tuh. Nah, di situ sama nama saya juga. Kalau nama saya ketika aja Rudian. Itu novel-novel saya ada semua. Dari novel lama sampai baru, sampai cerita-cerita seri saya ada semua di situ. Maksudnya, kalian pun akan ada di situ karyanya. Setelah karya kalian ada di situ, linknya kalian copy, sebarkan ke komunitas kalian. Yang saya, umpama nih, saya punya komunitas, saya anak sekolahan dah, saya anak sekolah, teman-teman sekolah, saya suruh klik, bantu komen, kasih bintang 5, beli gitu kan. Ibaratnya, masa kalau saya dagang bakso, kalian semangkok aja nggak beli, gituin aja ke teman-teman, ayo beli dong gitu. Nah itu royalti masuk ke kalian, minta bantuan dia buat share lagi ke teman-teman, share lagi tanpa modal. Ini di sini namanya kalian memasarkan produk sendiri. Kalian menjadi penulis secara ya KPN membantu kalian menjadi penulis. Kalau pemasaran sama-sama KPN membantu memasarkannya, kalian dibantu memasarkannya. Karena kan uangnya masuk ke kalian. Apalagi kalau kalian produktif. Produktif artinya tuh seminggu satu novel atau satu cerpen, kalau novel berat satu cerpen. Cerpen juga bisa dijual. Satu minggu satu cerpen. Santai aja, uang akan bergulir, menggulung. Anggap dari penjualan satu novel begini, penjualan kalian umpama royaltinya bohong 100 ribu sebulan. 10% itu dari penjualan, umpama penjualan 1 juta berarti kan 10% kan 100 ribu. Novel kedua, cerpen kedua, cerita ketiga, karya keempat, karya kelima. Nah itu menggulung aja sampai
kurang tahu ya, maksudnya sampai berapa tuh durasi kontraknya tuh sampai 3 tahun atau 2 tahun atau seumur hidup. Intinya kalau masih ada penjualan apakah terus atau gimana, saya kurang tahu tuh. Maksudnya kalau saya kemarin durasi umumnya penerbit tuh per 2 tahun review kontrak lagi atau diturunkan karyanya. Ya seperti itulah kira-kira, tapi itu kan teknis. Intinya kalau kalian bisa menulis, senang berkarya, ini cara kalian mendapatkan rupiah. Lihat di deskripsi cara gabungnya gimana, ikutin aja aturan mainnya sampai kalian bisa menerbitkan karya. Di sana saya juga jadi mentor, jadi saya yang membantu, memberi masukan, melatih bagaimana biar tulisan-tulisan bagus. Saya juga bukan penulis, ya bukan penulis bagus juga, intinya saya sih bantu aja berkarya. Siapa aja yang mau ngerti cara menulis cerita, cara menulis itu adegan, semua saya ajarin semua bertahap. Intinya berbagi tidak pernah rugi, rugi tidak pernah berbagi. Kalau merasa video ini bermanfaat, jempol. Kalau tidak bermanfaat, maaf, abaikan. Gampang kan? Ya sudah, begitu aja. Yang merasa kurang jelas atau apa, nanti bisa ditanyakan di komunitas, di grup. Intinya, bismillah. Saya mau berkarya, saya nulis, saya mau menerbitkan karya. Gitu aja, gimana caranya? Tes aja dulu. Kalaupun penjualan awal masih kurang, ya itu kan tergantung kita. Tergantung bagaimana kita promo, tergantung bagaimana cerita kita bagus, bagaimana kita jualan. Intinya ini adalah jalan kalian untuk berkarya. Oke? Okay? Usikum wa nafsi bitaqallah. Dan saya berwasiat kepada kalian semua, juga kepada diri saya sendiri, agar selalu bertakwa di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.